guys, welcome back to YouTube channel Gila Bola. Nah, kalian pasti penasaran kan? Ada kabar terbaru apa dari Timnas Indonesia? So, pastikan kalian tetap stay tune terus ya di YouTube channel Gila Bola. Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola. Jesus dan Tom Haye meluangkan waktu untuk berkunjung ke kandang Timnas Indonesia yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Jumat tanggal 29 Desember. Dalam hal ini, kedua pemain tersebut kompak memberikan pujiannya terhadap Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jesus menilai SUGBK merupakan stadion yang besar. Pemain berusia 23 tahun itu lalu mengungkapkan keinginannya untuk bisa segera bermain di SUGBK. Pernyataan hampir serupa diutarakan oleh Tom Haye. Sementara itu, Jesus telah merampungkan proses naturalisasinya pada tanggal 28 Desember lalu. Hal berbeda terjadi pada Tom Haye. Pemain berusia 28 tahun itu masih belum menyelesaikan proses naturalisasinya. Namun proses tersebut diperkirakan bakal segera berakhir. Tom Haye kini baru saja menjalani sesi tes kesehatan.